bedain. Iya. Kalau tadi bilang sih itu secara sound yang pertama sangat berbeda. Sound berbeda karena ini mungkin dia lebih dekat pada Sinsei. Ya, agak lebih dekat sama Sinsei, tapi kan Sinsei ini bukan album lagu kita sendiri. Tapi kalau berbanding dengan seperti seharusnya, yang sangat mencolok di sana. Ya, kita dari bilang untuk desa, terus dari komposisi pun tentu berbeda dengan lagu yang sebelumnya, terutama di sound keyboard ya. Ya, lebih di sini lebih banyak dan lebih dominan. Lalu di belakang. Tapi memang itulah dia sebetulnya. Jadi dia itu
kayak proyek apa ya, yang di belakang layar. Beberapa istilahnya kalau kalau bisa lanjutin teknologi yang kita itu ada di dia lebih teknis. Album yang belum keluar sekarang ada namanya Second Sense bukan yang pertama, yang Second Sense itu ada 4 album sebetulnya, 3 lagi belum keluar, 8 lagi belum keluar ya. Itu semua albumnya dia mixing itu mixing lagi, dan ada beberapa lagu yang kalau dia kerjain itu dia coba nambah-nambahin efek. Ada nanti di lagu Berkali Cinta itu ada suara hujan lah, ada suara apa itu, ini dan ini. Keterlibatannya di album itu full sampai terakhir kemarin mixing lagu terakhir itu juga dia masih selesai. Kalau pesen kalau pesen keluar, jadi dia apa? Dan dia berkomitmen untuk menyelesaikan semua itu. Dan jauh apa itu dia? Itu kayak apa ya? Engineer-nya gitu kan. Walaupun orang kalau lihat itu kayak begini menyimpangnya. Gitu. Ya mungkin merangkum ya. Ini apa yang dia merangkum dari Lukman, dari Rasyid. Dampaknya. Yang pasti kita ada kehilangan teknologi. Gitu. Teknologi yang gue rasa adalah gimana ya? Kalau teknologi kayak gini, itu waktu SMP kita pergi berdua gitu ke toko software, dan dia gue belajar catwalk, lu belajar multilogs ya, nanti ilmunya baru kita duit. Nah kayak di Norman begitu, misalnya Ruki bilang ke David, dulu yang kita bilang ke David, Fitz, cuma belajar dari Facebook ya, karena kan dia aslinya pasti piano, belajar dari Facebook. Dan di bagian akhirnya yang sekarang itu gue mengalah, yang tadinya yang sama Ruki bersaing mengenai software itu, saya gue mengalah juga. Gue lebih mendalami pembuatan lagu, lirik, oke, pelajarannya sama sokar. Yang akhirnya kayak kemarin-kemarin itu juga berapa ya, kayak bertumbuh sama dia apa itu. Terus, yang saya apa nih yang bagus sekarang? Yang ini, yaudah. Nih, kita percaya aja. Nah, mungkin di situ kehilangan pasti. Tapi walaupun kayak Lukman, David, dan juga dan saya sendiri juga kan kayak mencoba untuk mengambil alih ya, yang harus ada yang mengisi itu. Ada pengorbanan mungkin, hobi fotonya lemah harus terhambat sedikit karena dia harus belajar foto lebih dalam. Itu kita harus mencoba untuk mengisi bolong yang ada di sana di teknologi.